Oke, halo guys, halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RTP Klik. Jadi di video kali ini kita akan bermain Undertaker. Semoga dapat map besar, semoga jangan map kecil guys. Ya ampun mapnya sangat kecil. Mapnya sangat kecil. Oke, udah double kill guys. Gue pernah di sini ya, tetap. Taruh di sini. Walah, udah ketahuan guys. Salangi. Pak, tadi ini Jijo sama mayatnya di mana? Buset dah. Impostornya kejam banget anjing, langsung gerak cepet. Ngelain-ngelain anjing, siapa namanya? Bounty Hunter loh. Keren. Wah, tahu lagi lah gua. Gua bisa scan ya. Gini. Itu kan kuning tadi lu lagi download data kan. Gua dari ruang senjata. Nah, terus putih dateng. Gua nyamperin lu lagi, takutnya lu dibunuh sama si putih. Gitu. Ya udah, kalau mau kota saya nggak apa-apa. RTP kah? RTP lu kah? Pun. Kok main gacha-gacha aja nih? Ini sih ada survival. Jesus. Seri, nice. Merah survei, kita kill salah satu aja menang ini guys. Kita mainkan reaktor ya guys ya. Kita mainkan reaktor, kita kill salah satu menang ini. Ya, nggak sempat nge-kill dulu, cok. Anjay. Waduh. Anjir. Oke, itu dia guys, pakai blackjack di ya, main gerak cepat ya. Blackjack tuh kelebihannya tuh selain cuma bisa narik mayat, killnya tuh cooldownnya cepat guys. Cuma sekitar 15-20 detik, nggak lama banget. Jadi kalau di map kecil itu taruh mayatnya ya biasanya ya. Biasanya nih kalau misalnya di spaceship guys. Kok bisa dikecet? Nggak bisa dipencet guys. Lalalalala, nggak bisa dipencet. Ya itulah intinya guys ya. Di ruang navigasi ya, navigasi pojok kanan atau di perisai pojok kanan, navigasi pojok kanan atas, perisai di pojok kanan bawah, atau di mesin atas di pojok kiri atas, pojok banget di atasnya itu jarang ada orang kelewat. Orang lewat situ pun nggak nampak mayatnya guys, karena visual space crew itu nggak besar banget kayak impostor ya. Jadi itu dia tips ya Undertaker, dan kalau bisa main Undertaker tuh gerak cepat guys. Kill, tutup pintu, taruh mayat di sana. Kayak tadi kan di mesin atas tuh aku kurung biru guys. Baru aku kill di sana, aku taruh mayat di sana biar nggak ada orang lewat sana guys ya. Nah, jadi main ini sabotase satu pintu buat bisa nge-kill nggak ketahuan, terus pindahin cepet, baru keluar kita kabur gitu juga. Dan kalau bisa main Undertaker tuh
gerak-gerak cepat aja killnya gitu ya. Ya nggak bisa narik mayat pun nggak apa-apa, tinggalin aja gitu. Yang penting gerak cepat, karena kelebihan salah satu imposter Undertaker ini killnya agak cepat cooldownnya. Menurutku ya, ini menurutku, apa aku salah gimana silakan koreksi. Oke, itu aja tipsnya, taruh di pojokan, di map kecil juga bisa ya. Semoga kalian suka, jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa, salam fitnah. Bye-bye.